Projek Solo. Hai, assalamualaikum semua. Terima kasih kerana bersama dengan Projek Solo hari ini. Alhamdulillah kita berjumpa lagi. Jadi hari ini kita akan bercerita sedikit berkenaan desas-desus pelumba negara kita, iaitu Hafizh Syahrin yang bakal ke WSBK untuk musim 2022 nanti. Bersama pasukan mana? Bersama pasukan yang dikabarkan pasukan MIE Racing Honda Team, dan dikabarkan carian untuk Hafizh Syahrin juga mendadak naik berikutan dengan peminat-peminat setia beliau, dan Projek Solo sendiri pun membuat carian juga. Jadi kita dapatlah kita kongsikan sedikit apa yang dikabarkan, berita yang gembira untuk peminat-peminat Hafizh Syahrin yang bakal ke WSBK untuk musim 2022 nanti. Jadi ini baru permulaan, jadi baru perbincangan di mana Hafizh Syahrin, antara Hafizh Syahrin dan pasukan MIE Racing, ya. Dan kita akan lihat nanti bakal ada perkembangan yang baik untuk pelumba negara kita ini. Kalau kita lihat, prinsipal dia seorang wanita, kalau tak silap nama dia Midori Moriwaki, perempuan prinsipal dia. Dan kita lihat sedikitlah latar belakang MIE Racing Honda Team ni, di mana pasukan ni ditubuhkan pada 2019 dan sekarang ni sedang bersaing di WSBK dengan satu pelumba sahaja, satu pelumba, dan dikabarkan juga bakal ada dua pelumba untuk musim 2022 nanti. Itulah perancangan yang kita lihat jika kita nampak di media-media sosial. Dan jentera dia pula, jentera dia, dia menggunakan jentera Honda lah, CBR 1000RR Fireblade SP, di mana jentera ni disokong oleh Honda Factory. Jadi kalau kita lihat perkembangan Hafizh Syahrin dan Projek Solo, nampak sendiri pelumba negara kita ini memang cukup-cukup berkebolehan di litar, Jadi tidak salah jika kita katakan jika kita bagus, pasti ada mata-mata yang memerhati, dan tunggu masa untuk dilamar oleh mana-mana pasukan yang memerhati. Ada sahaja pasukan-pasukan yang menanti dan melihat perkembangan pelumba negara kita Hafizh Syahrin, walaupun tiada rezeki di MotoGP. Jadi masih ada rezeki di tempat lain, masih ada peluang-peluang lain seperti di WSBK ni. Jadi baik, itu sahaja perkongsian untuk hari ini. InsyaAllah kita bakal mendengar berita atau pengumuman antara Hafizh Syahrin dan pasukan MIE Racing Honda Team di masa-masa terdekat ini. InsyaAllah kita bakal mendengar kabar berita yang gembira dan positif untuk pelumba negara kita ini. Kita doakan sama-sama semoga ianya menjadi kenyataan. Itu yang penting. Dan korang yang mengikuti Projek Solo kena ikuti lebih rapat. Dan kawan-kawan yang baru masuk ke channel Projek Solo, selamat datang. Terima kasih kerana menonton, dan korang jangan lupa tekan subscribe dan jangan lupa tekan loceng untuk dapatkan notifikasi video-video terkini Projek Solo. Jadi dengan tu, insyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Senangnya dalam hati kalau beristri dua, seperti dunia ana yang punya Projek Solo.